kita menelusuri kitab Kejadian yang terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama dimulai di sebuah taman di mana kita bisa melihat kemanusiaan runtuh oleh tindakan menghancurkan diri sendiri. Kisah itu berakhir di Menara Babel di mana manusia-manusia pemberontak diserakkan oleh Allah. Lalu bagian kedua dari kitab Kejadian menyoroti dan berfokus pada satu keluarga. Dan tepat di tengah-tengah, ada kisah yang menghubungkan dua bagian utama kitab Kejadian ini yang membantu kita memahami isinya. Jadi, bagaimana kita beralih dari Menara Babel sampai kepada kisah yang ada di tengah? Nah, setelah peristiwa penyerakan di Menara Babel, ada sebuah silsilah. Dan silsilah itu berasal dari salah satu suku yang akhirnya sampai pada satu orang yang bernama Abram. Ia lebih dikenal sebagai Abraham. Allah mulai membuat janji-janji kepada Abraham. Seperti Allah akan memberkatinya dan memberinya banyak anak. Allah juga berkata bahwa melalui Abraham dan keluarganya, seluruh bangsa di dunia akan menemukan berkat Allah. Jadi pada dasarnya, Allah sedang mencoba untuk memulihkan kondisi manusia seperti sedia kala, waktu masih berada di Taman Eden, dan mengembalikan manusia kepada tujuan awalnya bagi dunia. Itu seperti rencana penyelamatan kemanusiaan. Itulah sebabnya seluruh bagian kedua dari kitab Kejadian adalah tentang satu keluarga ini. Jadi ada Abraham yang kemudian memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memiliki 12 anak. Dan kepada setiap generasi, Allah memperbarui janjinya untuk memberkati mereka dan seluruh dunia melalui mereka. Dan karena janji untuk memakai keluarga ini untuk menyelamatkan dunia, maka cukup mudah untuk membaca kisah ini sebagai contoh bagaimana menjadi orang yang baik. Namun sebenarnya, dalam banyak hal keluarga ini tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Sebagai contoh, mari kita lihat kisah Abraham. Seluruh kisah ini adalah tentang bagaimana Allah memberi Abraham dan istrinya Sarah sebuah keluarga. Tetapi dalam dua kesempatan yang berbeda, Abraham memberikan Sarah kepada laki-laki lain dengan tidak mengakui bahwa Sarah adalah istrinya. Lalu Sarah menjadi tidak sabar untuk memiliki seorang anak, dan dia membuat Abraham tidur dengan hambanya perempuan, yang kemudian menimbulkan berbagai masalah di dalam keluarga. Mereka menjadi semakin tua, dan kita mulai berpikir bahwa mereka tidak akan pernah mempunyai anak. Tetapi secara ajaib, akhirnya mereka memiliki anak. Ialah Ishak. Ishak mempunyai dua anak laki-laki yang bernama Esau dan Yakub. Dan sepertinya semua hal berjalan dengan baik. Tetapi Yakub, anak yang lebih muda, menginginkan warisan keluarga yang sebenarnya merupakan hak Esau, anak yang lebih tua. Lalu Yakub merancang sebuah rencana di mana dia akan mencuri warisan itu dari ayahnya, Ishak, yang ketika itu sudah tua dan buta. Mana ada orang yang melakukan itu? Buruk sekali. Mencuri dari ayahnya yang buta. Ya, dan Yakub melakukannya. Lalu Yakub di kemudian hari memiliki 12 anak laki-laki. Keluarga besar. Tapi Yakub mengasihi anaknya yang ke-11, Yusuf, lebih daripada yang lain. Dan Yakub memberikan jubah istimewa kepada Yusuf. Dan oleh karena hal inilah, saudara-saudaranya membenci Yusuf. Begitu bencinya sampai-sampai mereka berencana untuk membunuhnya. Namun mereka tidak jadi membunuhnya, tetapi mereka menjualnya sebagai budak di Mesir. Selama di Mesir, melalui serangkaian peristiwa yang luar biasa, Yusuf beranjak dari seorang tahanan menjadi orang nomor 2 dalam pemerintahan. Lalu kemudian,
di seluruh wilayah Timur Tengah terjadi musibah kelaparan. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk mencari makanan. Dan ketika mereka sampai di sana, siapa yang harus ditemui sebagai penguasa wilayah? Itulah Yusuf, orang yang mereka jual sebagai budak. Namun kenyataannya, dia menyelamatkan mereka dari bahaya kelaparan. Mereka ini adalah cicit Abraham yang telah melakukan tindakan keji kepada saudaranya. Tapi Allah telah mengubah kejahatan mereka menjadi sesuatu yang baik. Tepat seperti itulah yang dikatakan Yusuf dalam paragraf terakhir dari kitab ini. Dia berkata, "Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Jadi kata-kata ini menjadi kesimpulan kitab ini, karena kata-kata ini merangkum pesan dari keseluruhan kisah sejauh ini. Manusia terus memilih kejahatan, dan kita berpikir mereka mengacaukan rencana Allah. Namun Allah terus membalikkan kejahatan mereka menjadi kebaikan. Dan walau bagaimanapun, Allah akan memakai keluarga ini untuk memulihkan kehidupan seperti di Taman Eden. Jadi itulah kitab Kejadian. Tapi, kita masih belum mengetahui bagaimana sebenarnya Allah akan memakai keluarga ini untuk membawa kita kembali ke Taman Eden. Ya, betul. Tapi ini baru kitab pertama saja. Kitab-kitab selanjutnya dirancang untuk menjawab pertanyaan ini.